ni seorang haji. Neh. Ha. Dan disebut dalam kitab sejarah awal-awal berlaku kapi zaman Nabi Nuh. Belum tu tak ada orang sembah berhala. Hanya melakukan dosa maksiat saja. Neh. Zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Nuh tak ada sembah berhala, tak ada kapi. Tak muncul lagi kapi. Neh. Start zaman Nabi Nuh berlaku sembah berhala. Nah, siapa leni orang sembah berhala? Neh. Ha. Berhala ni bukan mesti batu, orang jadi berhala kok. Nampak? Neh. Awak sembah batu tu dia beriktikad, dia yakin bahawa batu tu boleh tolong dia. Neh. Ha, boleh bagi rezeki dia mudah gitu gini. Dia panggil penyembah berhala tu. Nak. Ha. Leni orang yakin manusia boleh bagi murah rezeki dia. Boleh tolong dia. Nak, ha, penyembah berhala kok. Nak dijadikan pemimpin, dijadikan raja dan sebagainya sebagai tempat pertaruhan hatinya berpegang teguh. Nak, kalau kita ikut orang gini, kita mudah cari makan. Kalau kita ikut orang gini, maka senang kita bila-bila, tak susah anak-anak kita. Maka itulah berhala orang-orang akhir zaman. Nak. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Artinya tiada kami utus dulu daripada engkau akan seorang pesuruh ya Muhammad, melainkan kami beritahu kepadanya, kepada rasul, bahawasanya tiada yang disembah dengan sebenar melainkan aku. Maka ibadatkan oleh kamu akan daku. Ini dalil yang kedua. Tak ada dah Tuhan yang sebenar melainkan aku. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Akunya artinya disuruh akan daku dengan memerangi manusia hingga mensaksikan mereka itu bahawasanya tiada yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahawasanya aku pesuruh Allah. Nabi sebut dalam hadis ini dengan jelas. Nampak? Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah. Siapa perintah? Kerajaan perintah Nabi. Tak. Nabi berkhidmat dengan Allah. Allah perintah. An uqatilan nas. Supaya aku memerangi manusia. Hak ramai ni. Biar aku perang, aku lawan. Nampak? Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Siapa bila aku nak perang manusia nak lawan? Sehingga mereka mengakui akan keesaan Allah. Nampak? Ha. Perang dengan apa? Perang yang banyak makna. Nampak? Perang dengan makna tidak akan bersetuju. Perang dengan makna tidak akan menyebelahi. Perang dengan makna peperangan sungguh. Perang dengan makna sentiasa menyampaikan dan berdakwah. Nampak? Ha. Ada juga dengan makna dihantar kumpulan-kumpulan naskah kepada kampung-kampung yang sembah berhala supaya masuk Islam. Kalau tak mau masuk Islam, kena bayar jizyah. Nah, kena bayar jizyah. Bapa nak paksa orang masuk Islam? Nak? Dah agama mumuh lah dia kata Islam. Dah agama lain asal kacau. Nak? Hidup dengan aman damai lah. Toleransi. Dia cakap. Nampak? Kita berkongsi hidup kan pada planet-planet bumi. Ha. Betul juga. Oh. Apa nak pergi paksa-paksa orang. Nah, lepas Nabi pergi atur rombongan tentera ke kapung ni, ke pendalaman ni, ke ulu ni, suruh masuk Islam. Nah, ha. Jawabnya, sebab orang manusia itu telah pun lari daripada tugas. Lari daripada maksud. Bila lari daripada maksud, kena betul. Nah, ha. Keru salah hubuh, kena cabut mula, tak boleh lock. Lock juga, punah jahannam. Nak, memang punah. Nah, pasang kereta, bubuh sering piston, masuk tangan piston, masuk piston, bubuh blok dengan bubuh gasket, bubuh macam benda ni. selendahik apa semua. Dada salah. Nak, salah. Nah, bukan ring piston, dia gigi buah hasil. Jadi, kena cabut mula ke lock situ. Kena cabut mula. Apa jadi pun kena cabut mula. Dah kalau lock itu, jadi rosak. Nak? Ni rumah kita gitu kak. Salah hubuh. Daun pintu hubuh balik. Hubuh-hubuh balik. Lepas tu lock lah. Balik. Kena buka ke luar tikat. Ke alam ni buka tikat. Nak buka tikat, nak bangat tangga, buka luar, buka tikat. Buat anda, ha? Faham tak?
Adakah tukang lok situ? Pusing mula tak? Salah hubung. Balik ni. Ha, turun tingkap balik ni. Ha, jadi kena buka kat luar. Ni. Ha, serma orang back.